Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Cagar Budaya Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pura yang berada di sebelah timur Istana Kepresidenan Tampak Siring ini memiliki sumber mata air jernih yang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan dan juga wisata. Pura Tirta Empul termasuk dalam lanskap Subak dan pura daerah aliran sungai Pakerisan dan telah ditetapkan dalam daftar warisan dunia. Untuk itu Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bersama-sama memelihara salah satu aset negara ini. Saat pandemi COVID-19, pariwisata di Pura Tirta Empul menurun jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Namun saat ini wisatawan sudah mulai berkunjung kembali ke sana. Saya kira ini sebuah pura yang terpelihara, yang bersih, dan juga wisatawan sekarang mulai banyak datang. Saya yang titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, karena ini adalah aset negara, aset rakyat, aset masyarakat adat yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa adat ini dan juga kepada pemerintah daerah. Ada income di sana dan ya.